Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan peternak dimanapun Anda berada. Dari kandang kami, Sari Jaya Farm di Desa Sumbersari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pagi ini, karena permintaan begitu banyak dari teman-teman subscriber yang ingin kita mereview harga, karena memang sudah lama kita tidak mereview stok-stok yang akan kita keluarkan. Pagi ini kita ada kesempatan untuk bisa sedikit memberikan informasi untuk review harga kepada teman-teman peternak dimanapun berada. Barangkali ada yang membutuhkan bibit-bibit yang ada di kandang kami. Nah, ini kita ada doroan full keriting Texelan dengan satu jantan jumbo merino. Jantannya luar biasa. Jadi sengaja kita upgrade untuk menyilangkan betina-betina ini dengan jantan yang bagus. Ini ada 10 betina dengan satu jantan. Ini harganya 32 juta rupiah. Jadi ada 10 betina yang memang sudah kita koloni. Ada sebagian kemarin yang kawin. Sepertinya kita sudah tandai beberapa yang sudah kawin. Ada kalung kuning, ada kalung merah sebagai record tanda tanggal kawinnya yang kebetulan kepantau. Terus kemudian di sini kita ada merino. Nah, ini ada 4 betina, 1, 2, 3, 4. Cuman yang ini masih bakalan, usianya kurang lebih 6 bulan. Kalau itu sudah 9 bulan, jantannya 9 bulan. Ini di harga merinonya ini 3.300.000, 1, 2, 3 ini. Kalau yang ini satu pasang, ini harganya 9 juta. Ekonomis, tapi barangnya istimewa. Full bulu di mukanya. Betinanya juga tebel bodinya. Ini merino. Cuman yang ini bukan batur ya. Ini merino biasa. Merino yang memang merino, bukan merino batur, bukan full bulu, tapi kualitasnya memang bagus untuk spek breeding. Terus kemudian kita ada Doro Texel. Doro Texel ini masih usia kurang lebih 7 bulan. Ini belum masuk ke kandang kawin. Satu ekor ini yang spesial, kita simpen. Ini akan kita sisain untuk calon indukan kita di kandang. Terus kemudian kita punya jantan. Ini jantan Texel yang memang induk dan pejantannya, bapaknya dan ibunya ini jumbo-jumbo. Memang betul-betul Texel yang speknya itu induk 60 kg up dan jantannya kisaran 90 kg. Ini masih usia 8 bulan kurang lebih. Kemarin ada 7 ekor yang kita simpen. Cuman karena banyak teman-teman peternak yang berkunjung ke kandang dan kemudian menginginkan, kita tidak bisa menahannya. Karena mereka juga kepingin punya bibitan-bibitan yang jelas record dari indukan. Ini memang belum kita kumpulkan dengan betina. Kita biarkan di sini sampai tumbuh siap kawin. Kemudian kita punya paket breeding Texel. Jadi ini ada 5 betina dengan satu jantan. Kita bisa lihat, cek ke sini. Nah, ini jantannya. Jantan masih poel satu pasang, bodinya panjang, ekor-ekornya memenuhi kriteria bahwa itu Texel, terus kemudian telinganya juga telinga sensor kalau orang menyebutnya, kulitnya kulit merah. Ini kalau di Banyuwangi disebut sopas. Ini adalah mutasi dari genetik Texel dengan betina-betina juga seperti itu, sama speknya dengan betina, dengan telinga-telinga sensor yang cukup bagus. Ini masih dara semua, jantannya juga masih muda, sudah siap untuk produksi
sudah saya jadikan satu koloni seperti ini. Ini di harga 25 juta rupiah. 25 juta rupiah, 5 betina dengan 1 jantan. Terus di sebelahnya, di kandang ini, di ruangan yang ini. Nah, ini kita juga punya jantan teksel dengan betina-betina teksel yang juga bagus. Jantannya istimewa. Jantan ini masih poel satu pasang. Gigi susunya yang di samping-sampingnya masih utuh, masih kecil-kecil. Dengan bobot kisaran 75 kg dan 4 betina. Ini harganya 19.500, 4 betina dengan 1 jantan ini. Kita lihat ekornya, bukan ekor yang besar. Ya, ekornya kecil, nyelentir seperti betul-betul teksel ya. Dia cukup kalem dan jinak. Nah, kita lihat ekornya seperti ini. Terus kemudian kita ada stok buntingan teksel, bunting dengan teksel. Ada 2 ekor, 1, 2. Ini sudah mendekati kelahiran. Kita bisa lihat perut-perutnya, terus ambing susunya juga sudah mulai turun. 2 ekor ini harganya 9 juta. Jadi 4.500 per ekor. Bunting tua dengan spek bobot kurang lebih perkiraan kami 40 up untuk betinanya. Masih doro. Terus kemudian kita di sini ada betina-betina yang kita kumpulkan dengan Dorper full blood yang tanduk. Ini full blood, tapi ada tanduk kecilnya yang di ruangan ini. Ini betina-betina ini yang kawinan Dorper, yang ada tanda-tanda kalung kuning itu sudah terpantau kawin. Ini akan kita koloni selama 2 kali masa birahi. 18 hari kali 2, mungkin kita tambah rentang waktu barang 10 hari. Seperti ini harganya mulai Rp3.500.000. Ini betina-betina cross texel dibobot mulai 29 sampai ada yang 32 kg. Terus di sini kita ada kemarin baru memasukkan 5 betina Garut Super, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Satu ekor kemarin sudah kawin. Nah, itu yang full kepala hitam. Itu sudah kawin, sudah kita kasih tanda kalung kuning. Kebetulan kemarin pas kita di kandang, kepantau dia kawin. Dengan pejantan ini. Full blood Dorper. Jantannya luar biasa. Bobot 90 up. Makanya di sini betinanya ini besar-besar. Bahkan itu ada betina yang bobotnya 60 ketika masuk kandang kawin. Yang lain ada yang 45. Ada yang paling minim bobot 40. Kalau Garut-Garut ini bisa diinden saat ini. Harganya Rp4.500.000. per ekor untuk betina Garutnya. Kalau yang lain teksel yang besar-besar ini kita masih tahan, kita akan kembangkan karena memang beberapa kali episode yang kita kawinkan periode kemarin itu tidak kebagian betina-betina bunting dengan pejantan ini. Jadi kita akan sisakan untuk kembangkan untuk menjadi regenerasi bibit-bibit di kandang Sari Jaya Farm. Mungkin itu yang bisa sedikit kami review untuk hari ini. Untuk teman-teman peternak dimanapun Anda berada, terima kasih atas supportnya, subscribe-nya. Salam sukses, salam ternak untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.